Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Cangkang kura-kura seukuran mobil ditemukan di Amerika 21 Februari 2020. Gabungan peneliti dari University of Zurich atau UZH, Columbia, Venezuela dan Brasil berhasil menemukan rumah atau cangkang kura-kura yang telah punah berukuran raksasa yakni hampir 3 meter. Fosil kura-kura raksasa itu ditemukan di perairan Venezuela dan Columbia. Panjang fosil kura-kura raksasa itu setara dengan mobil asal Jerman, Smart 42, yang panjang keseluruhannya mencapai 2,5 meter. Menurut para peneliti hewan dengan nama ilmiah Stupendamus geographicus, ini pertama kali ditemukan pada pertengahan 1970-an. Beberapa Stupendamus berukuran hampir 3 meter menjadikannya salah satu spesies kura-kura terbesar, kata Direktur Institut Paleontologi dan Kepala Penelitian Museum UZH, Marcelo Sanchez, dikutip dari laman resmi University of Zurich. Lebih lanjut, kata Sanchez, Stupendamus geographicus memiliki massa tubuh sebesar 1.145 kg atau hampir 100 kali lipat dari kerabat terdekatnya yaitu penyu sungai Amazon berkepala besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan antara kura-kura betina dan jantan. Sanchez mengatakan beda antara betina dan jantan dapat terlihat dari struktur cangkangnya. Stupendamus jantan memiliki tanduk pada cangkang sedangkan betina tidak. Penemuan fosil Stupendamus dilakukan di kawasan Brasil, Kolombia, dan Venezuela pun menunjukkan bahwa distribusi geografis Stupendamus jauh lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sementara predator sang kura-kura diperkirakan adalah seekor buaya monster dengan nama ilmiah Purosaurus. Purosaurus adalah binatang raksasa yang masih merupakan nenek moyang aligator. Binatang ini hidup sekitar 8 juta tahun yang lalu di hutan Amazon, Brasil. Panjang binatang ini mencapai 12 hingga 15 meter dan termasuk jenis buaya terbesar yang pernah hidup di bumi.